Putri duyung konon merupakan hewan laut yang menyerupai bentuk seperti manusia, namun mereka memiliki ekor sirip seperti ikan. Menurut pandangan Islam, Kitab Hayaah Al-Hayawan pada jilid pertama halaman ke-46 menerangkan adanya sosok putri duyung ini dengan nama sebutan Syaih Albar, yang jika manusia melihatnya mereka sangat senang. Beberapa kitab seperti Ajuibah Az-Zarkani karya Az-Zarkani, Hasyiah Al-Bujairimi, dan Tufah Al-Habib, Al-Ashar Al-Hatib, meriwayatkan tentang ciri-ciri khas sosok putri duyung ini yang berada di lautan. Dalam kitab-kitab tersebut menerangkan bahwa putri duyung ini merupakan jenis dari ikan laut dan halal untuk dimakan, dan sangat diharamkan untuk dinikahi seperti layaknya manusia. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Tulis di kolom komentar.